Mendengar nama Ayu Ting Ting rasanya tak bisa lepas dari hubungan masa lalunya yang selalu saja kandas. Deretan pria tampan nan mapan yang pernah menjadi kekasih hati Ayu Ting Ting selalu saja gagal mengajaknya naik ke pelaminan. Meski begitu, Ayu Ting Ting tetap dikelilingi oleh pria-pria yang menyayanginya, yang selalu ada di sisinya untuk mendukung dan menjaga sang pedangdut. Ayu bahkan telah menganggap sesosok pria ini bak kakak pertamanya sendiri. Ternyata pria tersebut bukanlah Ivan Gunawan apalagi Robby Purba yang belakangan ini selalu terlihat kompak bersama Ayu. Pria tersebut adalah orang yang telah lama ikut kerja bersama Ayu dan bahkan setia mendampingi ibu satu anak itu selama 24 jam full. Lantas, siapa pria baik hati nan setia itu? Sosok tersebut tak lain dan tak bukan adalah hairstylist Ayu yang bernama Krishna Fahrezi. Ya, Krishna Fahrezi adalah pria yang telah mengetahui semua seluk-beluk Ayu dan bahkan keluarganya. Ya iyalah, sayang banget, udah kayak kakak, kayak saudara, biarpun berantem, biarpun apa, karena kan Ayu gak punya kakak cowok ya udah, Krishna itu udah kayak kakak pertama aja, ucap Ayu berderai air mata, dikutip dari YouTube Trans TV Official, Minggu, tanggal 12 September tahun 2021. Dapat dikatakan bahwa Krishna adalah sosok yang paling banyak menghabiskan waktu bersama sang biduan. Sosoknya yang baik dan berjiwa besar membuat Ayu selalu merasa nyaman membagi privasinya bersama Krishna. Dia itu selalu ada, selalu ngejagain, kerja bareng, Ayu suka curhat, Krishna juga suka curhat, saling mengisi gitu. Ini anak biar banyak tingkah gini juga baik banget anaknya, gak pernah neko-neko sama orang, selalu hormati orang, ngehargain orang, itu sih yang Ayu senang. Tandasnya, sebagaimana diketahui bahwa Krishna telah bekerja bersama Ayu Ting Ting sejak dirinya belum melahirkan Bilqis.